kegiatan roadshow B2SA atau Bergizi Berimbang Sehat Aman PKK Kota Batam yang dilaksanakan dalam waktu 1 bulan di setiap kecamatan dan kelurahan dan tingkat RT RW disambut antusias oleh kader-kader PKK dan masyarakat. Acara roadshow PKK dilaksanakan di Kecamatan Sagulung yang berlokasi di Perumahan Villa Muka Kuning, Kelurahan Tembesi. Tujuan saya sebenarnya satu saja. Pertama, saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Batam wajib hukumnya mengunjungi seluruh kader-kader PKK saya yang ada di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, sampai tingkat RT RW. Jadi kalau kita mau mengunjungi mereka, tentu kita membawa sesuatu yang bisa mereka manfaatkan nantinya. Marlin Agustina, Ketua PKK Kota Batam, menjelaskan bahwa tujuan roadshow ini untuk mengunjungi seluruh kader-kader PKK, baik dari tingkat kecamatan, tingkat RT RW, sekaligus bersilaturahmi dengan membawa sesuatu yang bisa mereka manfaatkan, salah satunya masak-memasak. Program ini adalah salah satu program dari OPD atau Dinas Pertahanan Pangan Kota Batam yang harus disosialisasikan kepada kader-kader PKK dan masyarakat umumnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.